Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita semua karunia dan nikmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keafiatan dan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan sehingga kita dapat meringankan langkah untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap langkah kaki kita sebagai amal ibadah dan amal soleh yang akan mengangkat derajat kita di akhirat kelak. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mempersaudarakan kita dan mempersatukan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala, yang telah memperkenalkan kepada kita semua jalan kembali kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang beruntung dapat minum di telaga beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang berbahagia yang mendapatkan syafaat beliau pada hari kemudian kelak. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Hadirin yang berbahagia, pada malam ini kita akan membicarakan tentang pentingnya penanaman nilai-nilai tauhid di dalam keluarga kita. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kita semua, diri kita dan anak istri kita, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada-Nya semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku semata. Anak kita yang lahir di atas fitrah merupakan kewajiban kita semua untuk menjaga mereka agar tetap berada di atas fitrah itu. Istri kita yang telah kita ambil
ya istri kita itu dengan kalimat Allah, dengan amanah Allah Subhanahu wa taala, kita berkewajiban untuk mendidiknya di atas akidah yang benar, di atas tauhid. Maka sudah selayaknya bagi sebuah keluarga muslim untuk menghidupkan dan melaksanakan nilai-nilai tauhid ini di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam rumah mereka. Kalau kita belajar dan mengambil teladan dari para nabi dan orang-orang soleh sebelum kita, bagaimana mereka menanamkan nilai-nilai tauhid ini di dalam keluarga. Kita ambil contoh dari Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ya'qub, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisahnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Allah berkata, "Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut?" Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut? Apakah kamu semuanya menjadi saksi-saksi ketika Ya'qub menghampiri kematian, yaitu kematian menghampirinya, kematian sudah ada di ambang matanya. Idh qala li bani, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, yaitu beliau di dalam keadaan sakaratul maut, di dalam keadaan sakaratul maut, ia berkata kepada anak-anaknya, berpesan kepada anak-anaknya, tapi pesan ini disampaikan dalam bentuk pertanyaan, yaitu ujian. Ma ta'buduna min ba'di? Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah meninggal diriku? Kalau aku mati, apa yang akan kalian sembah? Ini adalah ujian yang diberikan oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Tentunya beliau adalah guru yang bijak. Tidak mungkin seorang guru memberikan ujian sebelum pelajaran disampaikan. Bukankah seperti itu? Artinya, makna yang dapat kita tangkap di sini, bahwa sebelum Nabi Ya'qub memberikan ujian ini kepada anak-anaknya, ia sudah lebih dulu menanamkan dan menjelaskan kepada anak-anaknya tentang hal ini. Apa yang harus disembah? Siapa sesembahan mereka? Telah mengajarkan kepada anak-anaknya, La ilaha illallah. Maka Ya'qub percaya ketika bertanya kepada anak-anaknya, Ma ta'buduna min ba'di, bahwa mereka dapat menjawab dengan benar. Qalu, maka anak-anaknya menjawab, Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Ya'qub anak-anaknya mengatakan, kami menyembah ilahmu dan ilah bapak-bapakmu sebelumnya, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, ilah yang esa, dan kami berserah diri kepada ilah tersebut. Nah, inilah nilai-nilai yang ditanamkan oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya, yaitu nilai-nilai tauhid. Beliau tanamkan itu kepada keluarga beliau, khususnya kepada anak-anak beliau. Ya, kalimat la ilaha illallah. Ya, tentang tauhid, hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilakukan dan dilaksanakan oleh setiap hamba. Jadi Nabi Ya'qub tidaklah bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian akan makan sepeninggal aku? Kalau aku mati, apa yang akan kalian makan? Bagaimana hidup kalian? Ya, bagaimana pekerjaan kalian? Bagaimana dunia kalian?
Kebanyakan orang tua justru mencemaskan urusan-urusan dunia anaknya, tapi urusan akhirat anaknya, ya dia tidak peduli. Apa yang akan disembah oleh anaknya sepeninggal dirinya, kalau dia mati, apa yang akan disembah oleh anaknya, apa yang disembah oleh istrinya, dia tidak peduli. Nah, ini tentunya suatu kekeliruan. Ya, seorang, apalagi seorang mukmin, haruslah tahu bahwa tidak ada yang lebih penting yang harus dilakukan oleh, ya wajib dilakukan oleh seorang hamba, melainkan menegakkan dan melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba, yaitu at-tauhid. Maka itulah yang dipertanyakan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Karena selama hidup beliau, itulah yang beliau tanamkan kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Kalau aku mati, apa yang kalian sembah? Maka anak-anaknya menjawab dengan pasti, kami menyembah ilahmu dan ilah bapak-bapakmu sebelumnya, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ilah yang satu, dan kami berserah diri kepadanya. Demikian pula Nabi Ibrahim memesankan kepada anak-anaknya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim serta Ya'qub telah berpesan kepada anak-anaknya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama yang hak untuk kamu, yaitu Islam. Maka jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim, muwahhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita galakkan di tengah-tengah keluarga kita, yaitu senantiasa mempelajari dan berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai tauhid di dalam keluarga. Ya, nilai-nilai tauhid di dalam keluarga. Contoh yang lain adalah Luqman Al-Hakim. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Luqman. Ya, di dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kisah Luqman yang berdakwah kepada anak-anaknya. Allah mengatakan, "Wa laqad atayna Luqman al-hikmah an yashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Sungguh kami telah berikan hikmah kepada Luqman, agar bersyukurlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah itu pada hakikatnya dia telah bersyukur kepada dirinya sendiri. Itu untuk dirinya sendiri. Jadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah itu sebenarnya untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah, sesungguhnya Allah tidak perlu ucapan terima kasih dan syukur manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala ghaniyun hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Allah tidak memerlukan rasa syukur kita, terima kasih manusia dan makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Luqman yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah kepadanya, yaitu ilmu. Wa idz qala Luqman liibnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Itu pesan Luqman kepada anaknya. Dan ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Luqman berkata kepada anaknya, sembari dia memberikan nasihat, peringatan, wasiat kepada anaknya, itu memberikan pelajaran, wa huwa ya'idhuhu, dia memberikan pelajaran dan menanamkan nilai, ya, satu nilai yang bernilai dan bermakna positif kepada anak-anaknya. Wa huwa ya'idhuhu, ia memberikan pelajaran yang berharga untuk anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu sekali-kali jatuh dalam perbuatan syirik. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah suatu kezaliman yang sangat besar.
Jadi ini yang ditanamkan kepada anak-anaknya, yaitu jauhi syirik. Ya, peliharalah, jagalah tauhid dan jauhi syirik, karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, inilah yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Ya, diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Jadi ditanamkan nilai-nilai tauhid ini ke tengah-tengah keluarga, dan itu merupakan kewajiban setiap kepala rumah tangga. Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Ya. Ar-rajulu ra'in fi baitihi atau fi ahlihi wa huwa mas'ulun anhum. Ya, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Jadi kita para suami, kepala rumah tangga, seorang ayah berkewajiban untuk menjaga anak-anak kita dan istri-istri kita dari perkara-perkara yang dapat menjerumuskan mereka kepada murka Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyirik. Ya, syirku billah. Karena syirik ini adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah, ya, dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nabinya Ibrahim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya, kepada Rabb-nya, memohon kepada Rabb-nya, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, yaitu Makkah. Ya, Makkah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Jadi ini doa Nabi Ibrahim. Maka doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota Makkah adalah salah satu kota yang aman dari penyembahan-penyembahan selain Allah Subhanahu wa taala, penyembahan-penyembahan berhala. Allah Subhanahu wa taala memelihara kota ini, ya, dari, ya, praktik-praktik syirik, ya. Perkara-perkara syirik yang sekarang ini kita lihat banyak tersebar di negara-negara Islam atau di negara-negara kaum muslimin. Nah, salah satu di antara kota yang Allah Subhanahu wa taala jaga, ya, dari kita katakan praktik-praktik syirik ini adalah kota Mekah, ya, di samping kota Madinah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim, ya, untuk kota ini, untuk penduduknya, yaitu apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim sangat mengkhawatirkan anak-anaknya jatuh dalam penyembahan berhala, yaitu syirik. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Sesungguhnya ya Rabb, berhala-berhala ini telah banyak menyesatkan manusia, maka barang siapa yang mengikutiku, ya, dialah yang termasuk dalam golonganku. Fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa yang durhaka kepadaku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di sini Nabi Ibrahim, ya, satu faedah yang dapat kita petik, yaitu beliau menyertakan keluarga beliau, anak istri beliau, ya, di dalam doanya. Dan doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, dijauhkan anak istri diri beliau dan anak istri beliau dari penyembahan-penyembahan berhala, dari menyembah berhala, yaitu dari perbuatan-perbuatan syirik.
Jadi ini adalah satu teladan yang dapat kita ambil dari para nabi, para anbiya dan rasul, ya, dan juga ya dari orang-orang saleh sebelum kita. Nah, jadi merupakan kewajiban ya atas kepala rumah tangga ataupun siapa saja yang ya berperan sebagai pemimpin untuk menyelamatkan umatnya ataupun apa yang dipimpinnya dari ya dosa-dosa syirik, dan berkewajiban untuk menanamkan nilai-nilai tauhid di dalam atau di tengah-tengah keluarga mereka. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau kita lihat ya apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan juga para sahabat, bagaimana mereka menanamkan ya rukun iman ini, yaitu iman kepada Allah ini, di dalam keluarga mereka. Kita tahu bahwa setiap bayi yang lahir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah. Ketika bayi anak kita itu lahir, dia lahir di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, yaitu fitrah tauhid. Anak kita itu lahir ya lahir di atas fitrah tauhid, dan itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita berkewajiban untuk menjaga amanah ini sampai ia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa." Sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku itu hanif, hunafa. Hanif itu artinya condong kepada tauhid dan menjauh dari syirik. Pada dasarnya pada diri manusia itu telah ada satu fitrah, yaitu dia akan condong kepada tauhid. Ya, kalau dibiarkan dia akan menyembah Allah dan dia akan mengatakan bahwa ilah adalah ilah yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang insan meyakini berbilang-bilang ataupun banyaknya ilah. Ya, seperti yang diyakini oleh penyembah-penyembah berhala atau kaum paganisme. Ya, pasti manusia itu kalau dibiarkan di atas fitrahnya mengakui dan meyakini adanya satu ilah dan tidak ada ilah yang lain di sana. Inni khalaqtu 'ibadi hunafa wa innahum atathumus syayatin. Akan tetapi syaitan-syaitan datang kepada mereka. Syaitan-syaitan mendatangi mereka, fajtalathum an dinihim. Kemudian syaitan-syaitan itu menyesatkan mereka dari agama mereka, yaitu dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan menyesatkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berkewajiban untuk menjaganya, ya. Ingat, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu lahir di atas fitrah, yaitu fitrah at-tauhid, fitrah Islam, yaitu tauhid dan pengetahuan tentang Rabb-nya. Artinya apabila bayi itu dibiarkan, ya, dibiarkan dia berkembang, maka dengan sendirinya ia akan memilih jalan iman. Ya, dia akan memilih tauhid. Ya, dia akan memilih ya tauhid, jalan tauhid. Nah, demikian, dan menjauh dari syirik. Nah, maka kewajiban bagi kita semua untuk mendidik mereka di atas jalan ini. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita semua, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Waquduhan nas wal hijarah. Ya, jadi jagalah ya keluarga kita, anak istri kita dari api neraka, yaitu ajarkanlah kepada mereka nilai-nilai kebaikan. Dan tidak ada yang lebih baik daripada ya nilai-nilai tauhid yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Maka uraikanlah kepada, jelaskanlah kepada mereka, kepada anak dan istri kita, apa itu iman kepada Allah. Kenalkanlah kepada anak-anak kita semenjak dini ya Rabb mereka. Ya, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terangkan kepada mereka surat yang sangat gampang untuk dihafal dan diingat, yaitu surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini
Ini adalah surat yang sangat mudah dihafal, ringan untuk dibaca dan mudah untuk dipahami. Di dalamnya terkandung makna-makna Al-Quran secara keseluruhan, terkandung di dalam surat Al-Ikhlas ini, yang mana membacanya itu ta'dilu thulutsul Quran, sama dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran. Di dalamnya terdapat penegasan tentang ketiga jenis tauhid, tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma serta sifat. Ini adalah satu ayat yang sangat agung, ya, yang siapa saja mencintai ayat ini maka Allah Subhanahu wa taala akan menyintainya. Ini adalah ayat yang sangat agung di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Ikhlas. Maka tanamkanlah, ajarkanlah surat ini, kenalkanlah kepada mereka ya surat ini, ya, dan kalau bisa ya diperintahkan kepada anak-anak ini untuk menghafalnya, ya, dan menanamkan sedikit demi sedikit maknanya, ya, memperkenalkan kepada mereka tentang wujud Allah, adanya Allah, bahwasanya alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini dialah yang patut dan berhak untuk disembah, tidak yang lain. Nah, ini ditanamkan kepada anak-anak kita, ya, kepada anak-anak kita semenjak dini. Jadi dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kenalkanlah juga kepada mereka kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ketika anak-anak ini, budak-budak ini mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitar, ia mulai mendengar setiap kata dan menyaksikan gerakan, biasanya tanpa diperintah ia akan menirukan ucapan yang ia dengar, ya. Itu budak-budak, mereka lebih cenderung untuk meniru, ya. Tanpa diperintah dia akan segera menirukan ucapan yang dia dengar atau gerakan yang ia saksikan. Maka ajarkanlah kepada budak-budak ini kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat pertama yang bisa mereka ucapkan secara fasih. Ya, nah demikian. Sehingga kalimat itu menjadi yang pertama mereka ucapkan atau yang pertama mereka kenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru min syahadati la ilaha illallah qabla ayyuhala bainakum." Perbanyaklah membaca syahadat la ilaha illallah sebelum kalian terhalang darinya, yaitu ya, menjelang maut. Ya, kalau sudah maut ya sudah tidak bisa kita membaca, tidak dapat lagi kita membaca kalimat ini. Ya, maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Ahkamul Maulud menjelaskan kepada kita, yaitu di awal waktu ketika budak-budak ini mulai dapat berbicara, hendaklah mendiktekan, yaitu mengajarkan kepada mereka, menuntunkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian penuturan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan hendaklah sesuatu yang pertama kali didengar oleh telinga mereka adalah ma'rifatullah dan tauhid. Dan juga ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy, yaitu Allah yang mereka kenal, yang mereka sembah, ya, adalah Rabb yang maha tinggi yang berada di atas arasy. Dia senantiasa melihat dan mendengar perkataan hamba-hambanya. Dia senantiasa bersama mereka dimanapun mereka berada, ya. Nah, ini harus ditanamkan kepada anak-anak, hingga dikatakan bahwa dahulu, ya, Bani Israel sering memperdengarkan kepada anak-anak mereka kata-kata Immanuel. Immanuel itu artinya ya Tuhan bersama kita. Nah, ini diajarkan oleh Bani Israel kepada anak-anak mereka. Oleh karena itu, nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Sebab jika kelak anak telah paham, budak ini telah paham dan mengerti, ia tahu bahwa ia adalah hamba Allah dan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya. Nah, jadi diajarkan kepada budak-budak ini kalimat la ilaha illallah. Dan karena tauhid merupakan dasar dalam ibadah, ya, maka ajarkan kepada mereka semenjak dini tentang keesaan Allah, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tentang uluhiyah dan asma serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak ketika ia besar ia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita menjelaskan masalah tauhid ini sesuai dengan kadar pemahaman
ya anak-anak tersebut, ya budak-budak tersebut, pemahaman akalnya. Nah, dapat juga dengan cara memberikan kisah-kisah, ya seperti misalnya menceritakan tentang ya kisah Luqman kepada anak-anaknya, seperti yang kita bacakan tadi. Ya, kita bacakan kepada mereka kisah Luqman ini, ya nasihat-nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Pertama apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Juga ceritakan kepadanya tentang kisah Nabi Ya'qub yang berpesan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggal diriku, kalau aku mati apa yang kalian sembah. Demikian juga kita ceritakan kepada mereka tentang doa Nabi Ibrahim untuk dirinya dan untuk anak keturunannya, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari ya penyembahan berhala. Jadi kita ceritakan dan kita sampaikan kepada mereka kisah-kisah, memberikan permisalan-permisalan, serta mengajak budak-budak ini untuk memikirkan dan memperhatikan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keesaannya. Jadi dengan demikian sedikit demi sedikit akan tertanam dalam diri anak ini, budak ini, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian, jadi perlu penanaman, ya perlu kita doktrinkan, kita masukkan nilai-nilai ini kepada anak-anak sesuai dengan perkembangan usia mereka. Nah dalam menjalani hari-hari, setiap anak tentu menghadapi, setiap budak tentu menghadapi persoalan yang berbeda-beda, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di tengah-tengah lingkungannya. Maka setiap budak akan menghadapi masalahnya dengan cara masing-masing. Maka latihlah, ya kita latih anak-anak ini untuk menghadapi segala persoalan atau permasalahan dengan benar, yaitu dengan cara menanamkan kecintaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepadanya, menanamkan rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menanamkan iman kepada qada dan qadar, ya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kepada ya Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, yang pada saat itu ia masih bocah, ya masih seorang budak kecil. Ibnu Abbas menceritakan kepada kita, pada suatu hari aku berbonceng di belakang Nabi SAW, lalu beliau berkata kepadaku, ya ghulam inni u'allimuka kalimat, wahai budak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa pelajaran. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujahak. Ini pelajaran pertama. Pelajaran pertama diperkenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang keberadaan dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini adalah suatu pelajaran yang ringan, yang mudah dipahami oleh anak-anak. Kalau dia menjaga Allah, dia menjaga peraturan-peraturan Allah, dia menjaga hukum-hukum Allah, maka Allah akan menjaganya. Ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka Allah akan menjaganya. Suatu pelajaran yang sederhana, ya dan jelas tujuan dari pelajaran ini. Pelajarannya sederhana, yaitu apa? Jagalah Allah, jagalah hukum-hukum Allah, jagalah agama Allah. Ya, hasil dari pelajaran itu juga jelas, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ya, hingga anak ini terdorong atau budak ini akan terdorong untuk ya melakukan hal ini karena tentunya dia ingin ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jagalah Allah, niscaya Allah engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolongmu. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan tentang tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah kepada Abdullah bin Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau perlu ya bantuan Allah, jika engkau memerlukan bantuan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ditanamkan. Ya, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau mohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau menginginkan sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran tauhid itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
kepada seorang budak yang masih kecil, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Nah, demikian ya. Nah, jadi ini adalah satu pelajaran yang ya kita katakan walaupun sederhana tapi memiliki pengaruh yang sangat dahsyat. Ya, apabila seorang anak telah hafal hadis ini dan memahaminya dengan baik, niscaya ia tidak akan menemukan sandungan dalam menjalani seluruh kehidupannya. Ya, pengajaran dalam hadis ini akan mendorong anak budak itu untuk mengatasi segala persoalannya ya dengan menyandar ataupun bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu merasa dekat ya, merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah nilai yang harus kita tanamkan kepada anak-anak semenjak dini ya. Nah, jadi jangan kita anggap bahwa anak ini enggak mengerti ya. Karena fitrah tauhid itu sudah ada sebenarnya ketika dia lahir. Fitrah tauhid ini sudah menyertainya, tinggal dihidupkan saja lagi oleh kedua orang tuanya ya, dan menjaganya untuk tidak menyimpang dan melenceng ya dari jalur tauhid ini. Ingat Nabi mengatakan tadi, kullu mauludin yuladu ala alal fitrah. Anak ini mengerti, kalau diajari tentang tauhid dia akan cepat menangkap. Ya, itulah fitrah dia. Ya, itulah fitrah manusia. Ya, maka kita harus ya terus mengulang-ulang pelajaran ini kepadanya dan menyampaikan pelajaran ini kepadanya. Nah, demikian. Jadi diajarkanlah hal ini semenjak dini kepada anak-anak kita. Ya, demikian juga kepada ya, istri kita. Nah, ini kewajiban para suami untuk mengajarkan ya ataupun memberikan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan akidah ya kepada istri-istri mereka ya, karena itu adalah kewajiban kita. Ya, kewajiban selain ya memberikan nafkah, ya kita juga harus memberikan kebutuhan keperluan-keperluan batin mereka. Makanan-makanan batin itu lebih diperlukan daripada makanan-makanan jasmani. Karena ruh ini juga perlu makanan. Ya, di samping jasad ini perlu makanan, ruh juga perlu makanan. Dan makanan ruh yang paling bergizi adalah tauhid. Orang yang hidupnya dengan tauhid dan di atas tauhid, maka dia akan lapang di dalam menjalani kehidupan. Kalaupun dia mengeluh ataupun dia merasa kesulitan, maka ada tempat sandarannya. Dia akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengadu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jauh dari sikap menggerutu, tidak sabar ya, atau menggugat ya keadaan ataupun nasib yang dia alami ataupun yang dia jalani. Nah, kita lihat sebagian suami pening dibuat istrinya ya, karena tidak menerima yang sedikit dan mudah goncang, mudah stres ya, mudah mengeluh ya, karena mungkin tidak ditanamkan kepada istri ini ya hakikat tentang tauhid ya, tentang apa arti sebenarnya dari kehidupan ini, untuk apa kita hidup di atas muka bumi. Tidak dijelaskan kepadanya mungkin, atau tidak ditanamkan kepadanya tentang keutamaan tauhid, bahwa kita hidup ini untuk tauhid, bahwa tidak ada arti dan nilai bagi seorang manusia tanpa at-tauhid. Dan dijelaskan kepadanya tentang keutamaan-keutamaan tauhid ya, dan bahaya dari perbuatan-perbuatan syirik. Nah, kita lihat sebagian suami ketika dia mendapatkan dirinya sakit, mungkin dia bisa dapat bersabar. Dia tidak pergi ke dukun, ke bomoh ya. Dia sabar menderita sakit walaupun dia sangat kesakitan dengan penyakit yang dideritanya itu. Namun ketika dia melihat istrinya mengerang sakit, dia enggak tahan. Dia pun membawa istrinya itu ke bomoh, ya, ke orang-orang pintar untuk berobat dengan cara syirik. Nah, coba lihat ya, maka hendaklah ya kita sebagai seorang suami ya menanamkan pelajaran-pelajaran tauhid ini kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita ya, kepada istri-istri kita ya, dan siapa saja yang hidupnya berada di bawah tanggung jawab kita. Ya, kita harus menanamkan pelajaran-pelajaran ini kepada mereka, karena ini adalah fitrah manusia. Fitrah manusia. Manusia itu kalau diajak kepada tauhid, maka mereka akan menyambutnya. Mereka tidak akan menentangnya.
Hanya orang-orang yang sudah menyimpang dari fitrahnya sajalah yang tidak mau dan memusuhi dakwah tauhid ini. Nah demikian, orang yang masih lurus fitrahnya, dia pasti akan menyambut dan dia pasti akan suka apabila diajak dan diseru kepada tauhid, yaitu kepada Rabbnya, ya, kepada penyembahan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar, kesan yang sangat besar kepada keluarga kita. Nah, coba lihat betapa damai dan bahagianya sebuah keluarga yang mana mereka tumbuh di atas tauhid. Tegak nilai-nilai tauhid di dalam keluarga tersebut. Hingga yang diagungkan dan dibesarkan di dalam keluarga itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan harta, bukan dunia. Coba lihat suatu keluarga yang diagungkan dan dibesarkan di dalam keluarga itu adalah harta dan dunia. Apa jadinya? Perpecahan, ya, saling curiga satu sama lainnya, musibah demi musibah, bala demi bala menimpa keluarga itu. Ya, boleh jadi karena dunia dan materi itu mereka saling bermusuhan satu sama lainnya. Padahal ya mereka adalah satu keluarga. Ya, anak istri, suami itu bertengkar gara-gara dunia. Ya, antara sama saudara itu bertengkar gara-gara warisan. Nah, itu kalau satu keluarga itu yang dibesarkan dan diagungkan adalah dunia dan materi. Nah, karena dunia ini enggak akan habis-habisnya dikejar manusia dan tidak akan berkumpul antara cinta akhirat dan cinta dunia dalam hati seseorang. Ya, tidak akan berkumpul itu, tidak akan bersatu. Kalau kita mengisi hati kita dengan cinta dunia, maka perhatian kita kepada akhirat pun akan semakin lemah. Ya, demikian pula sebaliknya. Nah, demikian. Karena dunia tidak akan mau kecuali hamba ini menjauh dari akhirat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, jadilah kamu anak-anak akhirat dan jangan kamu menjadi anak-anak dunia. Itu jadilah kamu sebagai seorang yang mengejar akhirat dan jangan menjadi budak-budak dunia. Ya, jangan menjadi budak-budak dunia. Maka cobalah perhatikan suatu keluarga yang mengagungkan tauhid, yang dibesarkan di dalam keluarga itu, yang diagungkan di dalam keluarga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua persoalan akan menjadi mudah. Ada masalah apapun di dalam keluarga itu, maka mereka sama-sama merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditegakkan di dalam keluarga itu firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Apabila kamu berselisih pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apabila di tengah-tengah keluarga kita sudah tegak ya nilai-nilai ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang diagungkan dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga kita, maka ini akan menjadi mudah. Semua urusan akan menjadi mudah, ya. Semua urusan dapat diselesaikan. Tapi kalau yang diagungkan itu, yang dibesarkan itu adalah dunia, maka coba lihat. Ya, mereka mudah saling curiga satu sama lainnya, saling memusuhi satu sama lainnya karena urusan-urusan yang sepele ataupun yang kecil ataupun remeh. Nah, demikian ya ikhwan fil din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'. Jadi sekali lagi, ya, hendaknya kita dapat menanamkan ya nilai-nilai ini kepada anak-anak kita. Ketahuilah, untuk rukun-rukun iman, ya, misalnya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada hari berbangkit, iman kepada takdir, ini perlu ditanamkan, ya, didoktrinkan kepada anak-anak kita. Perlu pendoktrinan, ya, doktrin tauhid, ya, ke jiwa mereka, ya, ke dalam relung hati mereka. Sebagaimana ini ditanamkan oleh ya orang-orang ataupun umat-umat sebelum kita, para nabi dan orang-orang soleh sebelum kita. Ya, seperti Nabi Yakub yang kita bacakan tadi kisahnya, demikian juga Nabi Luqman, ya, Luqman Al-Hakim, yang menanamkan nilai ini kepada anak-anaknya, ya. Yang pertama, pelajaran pertama yang diberikan adalah la tusyrik billah. Jangan kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai rukun-rukun iman ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak, yaitu dalam bentuk pelajaran,
seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi menanamkan ya nilai-nilai ini kepadanya, memberikan pelajaran kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, adapun berkaitan dengan rukun-rukun Islam, nah itu perlu kita latih. Kita melatih ya anak-anak kita untuk mengerjakannya. Misalnya salat, puasa, seperti yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk ya mengajak anak-anak ini untuk salat, budak-budak ini untuk salat pada usia 7 tahun. Nah, pukul mereka kalau tidak mau salat pada usia 10 tahun. Jadi perlu latihan-latihan ya, latihan-latihan ya kita berikan kepadanya ya untuk mengerjakan ibadah-ibadah ini, rukun-rukun Islam ini. Demikian juga puasa, seperti yang diriwayatkan bahwa ya para sahabiat dulu membuat satu mainan untuk anak-anak mereka agar mereka teralihkan ya, tidak terpikir makanan, sibuk dengan mainannya hingga mereka dapat mengikuti puasa. Nah, demikian dapat berpuasa. Nah, jadi beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membiasakan mereka melakukan ibadah-ibadah ini. Jadi untuk rukun-rukun Islam ini kita perlu melatih anak-anak kita, budak-budak kita ini semenjak dini, ya, melatih mereka sholat, melatih mereka berpuasa, melatih mereka bersedekah. Misalnya kita menitipkan sedekah ini kepada mereka untuk diberikan kepada yang memerlukannya, ya, orang-orang fakir miskin yang memerlukannya. Jadi berikan sedekah itu melalui mereka, ya, yaitu latih mereka untuk memberi, ya, untuk melakukan ibadah ini. Demikian juga haji dan umrah. Kalau kita punya rezeki berlebih, mengajak mereka, ya, untuk pergi haji ataupun umrah agar mereka bisa menyaksikan, ya, keagungan Islam, ya, perkumpulan kaum muslimin yang besar, ya, di tanah haram, ya, cintaan kepada Makkah dan Madinah. Nah, ini perlu kita berikan latihan-latihan kepada mereka. Nah, demikianlah para hadirin yang berbahagia, ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah yang perlu kita lakukan berkaitan dengan kewajiban kita mendidik anak dan istri kita ya di atas nilai-nilai tauhid. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memintai ataupun menanyakan kepada kita tentang tanggung jawab ini, ya. Ingat ya, Allah Subhanahu wa taala ya akan mempertanyakan ataupun meminta pertanggungjawaban kita pada hari kiamat nanti tentang ya apa yang kita pimpin. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Ya, sesungguhnya seorang laki-laki atau seorang suami itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga, pemimpin bagi keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Nah, pertanyaan pertama yang akan diajukan kepadanya, yang akan ditanyakan kepadanya adalah tentang tauhid ini, ya. Ma'adza kuntum ta'budun wa ma ajabtumul mursalin. Apa yang dahulu kamu sembah? Nah, itu juga yang akan ditanyakan kepada kita tentang apa yang kita pimpin ini. Bagaimana akidah, bagaimana tauhid anak istrimu? Ini yang pertama kali ditanyakan. Bukan ditanyakan anak istrimu makan apa, tidak. Yang ditanyakan kepada kita nanti tentang anak dan istri kita yang menjadi tanggung jawab kita adalah apa yang disembah oleh anak istrimu. Kalau mereka menyimpang, jatuh kepada syirik, nah ini adalah tanggung jawab kita. Kita tidak bisa, kita tidak dapat lepas tanggung jawab, ya. Nah, tidak dapat lepas dari tanggung jawab ini. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan mempertanyakan ini kepada kita semua. Ya, apakah kita benar-benar telah mengemban, telah melaksanakan amanah ini dengan baik dan benar, atau kita termasuk orang-orang yang melalaikannya, ya, melalaikan kewajiban ini. Maka ingatlah bahwa ya, tidak ada yang lebih penting bagi seorang insan melainkan dia mati di atas tauhid, dan tidak ada yang lebih membahagiakan baginya selain meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan mereka bertauhid. Ya, tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang insan ketika dia akan meninggalkan dunia ini selain ya dia mati di atas tauhid dan meninggalkan anak istrinya dalam keadaan bertauhid. Nah, demikianlah ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Betapa sedihnya kita
ketika kita akan berpisah dari dunia ini, kita melihat anak istri kita ya jauh dari akidah yang benar. Ya, bahkan betapa sedihnya seorang ayah atau seorang suami misalnya melihat anak-anaknya misalnya ada yang murtad, ada yang keluar dari Islam, ada yang jatuh dalam bid'ah, ada yang berbuat syirik dan lain sebagainya. Tentu ini sangat menyakitkan dan sangat memilukan hatinya. Nah, demikian ikhwan fillah ya. Maka itulah perkara yang penting untuk kita lakukan ya di tengah-tengah keluarga kita, yaitu menanamkan nilai-nilai tauhid ini kepada mereka. Nah, demikian ya, dengan beberapa kita katakan metode pelajaran dan pengajaran yang dapat kita berikan kepada mereka. Misalnya ya, seperti Abdullah bin Abbas, Rasulullah dengan Abdullah bin Abbas, Rasulullah dengan Mu'adz bin Jabal, itu tidaklah di dalam suatu majelis yang resmi ya, mereka berbonceng di belakang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memberikan pelajaran. Jadi pelajaran itu tidaklah harus disampaikan dalam satu kelas yang resmi seperti ini, tidak, di meja makan, di atas ya kereta ya, kita boleh dapat menyampaikan pelajaran-pelajaran ini kepada mereka. Ya, jadi artinya adalah menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk menanamkan pelajaran atau memberikan, menyampaikan pelajaran-pelajaran ini kepada mereka, kepada anak dan istri kita. Nah, demikian. Ya. Jadi itulah yang harus menjadi perhatian kita semua. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya dapat menjaga kita semua di atas ya, tauhidnya, dan mewafatkan kita semua dalam keadaan muslim dan muwahhid. Nah, demikian saja mungkin yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan pentingnya menanamkan nilai-nilai tauhid dalam keluarga kita. Mudah-mudahan ya kita termasuk hamba-hamba yang dapat mendengarkan nasihat dan melaksanakan yang terbaik darinya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Ya, bagi yang ingin bertanya silakan. Ya. Ya. Itu surat Al-Baqarah ayat 132. Surat Al-Baqarah ayat 132. Ya. Ada lagi yang ingin tanya? Ya. 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 Macam mana pula peranan kita sebagai anak pada bapa kita, dan dalam keadaan mak bapa kita ada kesyirikan dan ada kesalahan dalam rumah. Ya, ya tentunya seorang anak juga berkewajiban, dan itu merupakan bentuk kebaktian ya seorang anak kepada orang tuanya, yaitu mengajak mereka kepada agama yang benar, kepada tauhid. Apabila ia dapati ayah dan ibunya tidak berada di atas tauhid, ya seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika ia masuk Islam, ibunya belum lagi memeluk Islam, dan dia sangat berkeinginan ibunya ini masuk Islam. Ya, tapi setiap kali ia mendakwahi ibunya, ibunya selalu menolak. Hingga suatu saat ibunya menyampaikan atau mengeluarkan kata-kata yang melecehkan dan merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga membuat hati Abu Hurairah sangat bersedih. Hatinya sangat sedih mendengarkan kata-kata ibunya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau seperti kehabisan akal bagaimana cara untuk mendakwahi ibunya. Ya, beliau sangat berkeinginan. Namun demikianlah, yang namanya hidayah bukan di tangan manusia. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau sukai. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, maka Abu Hurairah pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang ibunya.
dan keinginan beliau terhadap ibunya, yaitu ingin sekali beliau melihat ibunya ini masuk Islam. Waktu itu ibunya masih kafir ya, kafirah. Maka Abu Hurairah pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya doakanlah untuk ibuku, berdoalah untuk ibuku agar dia ya mau masuk Islam, agar dia mau masuk Islam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa untuk ibu Abu Hurairah, berdoa untuk ibu Abu Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibu Abu Hurairah dan jadikanlah mereka berdua orang yang dicintai oleh kaum muslimin. Itu doa Nabi ya untuk Abu Hurairah dan ibunya. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibu Abu Hurairah dan jadikanlah keduanya orang yang dicintai oleh kaum muslimin. Maka pulanglah Abu Hurairah menemui ibunya. Belum lagi dia sampai ke depan pintu, ibunya telah berkata kepadanya, tahan dulu, jangan masuk dulu. Lalu Abu Hurairah menunggu di depan pintu. Dia lihat ada suara gemerici air, ibunya sedang mandi kan begitu ya. Nah setelah mandi, ya lalu ya ibunya pun menyilakan Abu Hurairah untuk masuk. Begitu masuk, maka ibunya ternyata sudah masuk Islam. Ya, ia bersaksi bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Abu Hurairah pun sangat gembira ya melihat itu, bahwasanya apa yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar terkabul. Ya, doa Nabi itu mustajab. Ya, ibunya benar-benar masuk Islam ya, dan ya apa namanya? Mereka berdua menjadi orang yang dicintai oleh ya segenap kaum muslimin. Ya, nah tidak ada yang mencintai mereka melainkan orang-orang yang benar keimanannya, benar-benar iman. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini artinya adalah ya seorang anak juga berkewajiban untuk memberikan dakwah ya kepada orang tua mereka apabila mereka dapati orang tua mereka belum mengenal hidayah, belum mendapat hidayah kepada at-tauhid atau kepada Islam. Nah itu termasuk bentuk kebaktian ya seorang anak kepada orang tuanya. Nah demikian. Tapi ya tentunya hidayah itu bukan di tangan kita. Kita hanya berusaha. Ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sa'd bin Abi Waqqas, ibunya mati dalam keadaan kafir. Ya, padahal ia ingin sekali berdakwahi ibunya. Ya, tapi ibunya terus menolak kan begitu ya. Nah, hingga wafatnya, hingga matinya. Jadi ada yang ya memang hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dapat hidayah dan ada yang tidak dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang tanya? Ya. Kalau kita tidak mampu dengan apa? Hidayah kan. Ya. Ya tentunya untuk pelajaran-pelajaran iman, ya pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan rukun iman itu perlu penanaman, menanamkan ya pelajaran ini kepada mereka. Karena kalau dicontohkan itu bukan ya, amalan lahiriah. Ya kalau sholat ya bisa kita contoh, bolehlah kita contohkan sholat kan begitu ya. Ya sedekah bisa, bolehlah kita contohkan sedekah. Puasa kita boleh contohkan berpuasa bagaimana. Tapi kalau tauhid bagaimana? Perlu penanaman nilai-nilai di sana. Nah, itu bisa boleh kita lakukan dengan beberapa macam cara. Di antaranya adalah ya mungkin kita dapat memberikan ya, buku-buku ya ataupun makalah-makalah ataupun CD-CD ya yang berkaitan tentang pelajaran tauhid ini ya kepada orang tua kita. Atau kita mengajaknya ke majelis-majelis ilmu ya supaya dia mendengarkan pelajaran-pelajaran yang berkaitan tentang tauhid ya. Nah demikian, jadi ini adalah suatu pelajaran yang harus kita tanamkan kepada orang tua misalnya ya, ataupun kepada anak atau kepada istri. Nah demikian, jadi mungkin kalau konsekuensi tauhid bisa kita contohkan kan gitu, kita menjadi orang yang ya apa namanya soleh, baik itu kita saat sendirian maupun di tengah keramaian,
itu merupakan wujud dari tauhid, kan begitu ya. Kita semakin taat, ya, akhlak kita semakin baik. Nah, itu adalah konsekuensi dari tauhid. Tapi pelajaran tauhid itu sendiri perlu ditanamkan kepada ya orang-orang yang belum mengenalnya. Nah, jadi ini yang harus kita sampaikan kepada orang tua kita, ya, pelajaran-pelajaran yang berkaitan tentang tauhid ini, materi-materi ataupun modulasi yang perlu dia ketahui tentang tauhid. Nah, kita menyampaikan tauhid ini kepada ibu atau bapa kita, tapi sekiranya antara dua pihak ni je, ibu menerima tapi bapa dia menolak dan dia tidak, sehingga kan tidak beriman dengan rukun iman, rukun Islam. Jadi bagaimana kita nak menasihati sebagai seorang pemimpin, bapa ni pemimpin dalam keluarga? Ya, tentunya. Ya, tadi kita sebutkan bahwa hidayah itu bukan di tangan kita. Kita hanya dapat berikhtiar, berusaha. Ya, dengan usaha-usaha yang dibenarkan, ya, yang sesuai dengan syariat. Ya, seperti misalnya menyampaikan nasihat. Menyampaikan nasihat ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu isi dari nasihat itu harus dapat dicerna, ya, dapat dimengerti, dipahami oleh orang tua kita. Jadi pelajaran tauhid ini juga harus disampaikan dengan cara yang benar, ya, isinya, kontennya. Kemudian ya cara kita menyampaikannya. Ya, kalau dapat janganlah ya terlalu menggurui, ya. Menggurui itu artinya seolah-olah kita jadi gurunya, begitu, tidak. Tapi kita ya memancing, ya, fitrahnya. Ya, mencium fitrah tauhidnya, kan begitu ya. Tadi itu sudah kita jelaskan bahwa manusia ini pada dasarnya punya kecondongan kepada tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan manusia ini, ya, hamba-hambaku ini hunafa. Hunafa itu adalah condong kepada tauhid. Setiap manusia punya kecondongan kepada tauhid. Sampai orang-orang kafir kalau kita dakwahi tauhid, ya, mulai dari tauhid rububiyah, ya, jelaskan kepadanya, ya, tentang kemaha besaran Allah, ya, kemudian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, kenalkan dulu dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa nikmat Allah kepadanya sangat besar, ya, salah satu nikmat Allah itu adalah dirinya sendiri, kan begitu ya, anak-anaknya, kan begitu ya. Kemudian ya coba dia pelajaran tauhid ini disampaikan bukan kita katakan letter leg, ya, bahwa tauhid itu terbagi tiga, bukan seperti itu. Jangan kaku seperti pelajaran disampaikan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Ya, aku akan mengajarkan beberapa pelajaran. Ihfadillah yahfadka. Dikenalkan orang manusia itu kepada Allah yang telah menciptakannya. Itu pelajaran yang sederhana. Kemudian pelajaran tauhidnya bagaimana? Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Doa, doa itu adalah ibadah yang paling utama. Nah, kalau seorang itu sudah berdoa hanya kepada Allah, ibadah-ibadah yang lainnya, ya, dia akan tidak berikan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah, semua ibadah pasti ada doanya. Ya kan? Nah, kalaulah ya, doa yang merupakan inti dari ibadah ini sudah dia berikan kepada Allah semata, maka ibadah-ibadah yang lainnya mudah. Maka itu dia kunci, ya, pelajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Isti'anah, minta tolong. Artinya apa? Dijauhkan dari keburukan. Kalau seorang itu, ya, setiap ada keburukan, dia minta kepada Allah agar dijauhkan darinya, berlindung kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini akan mudah baginya untuk menjauhi segala hal-hal yang, ya, kita katakan syirik, yang dimana seorang itu mungkin akan berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, ya. Nah, jadi ini adalah satu hal yang sangat sederhana. Jadi pelajaran tauhid itu bukanlah pelajaran yang berat. Ya, karena ini adalah pelajaran yang sejalan dengan fitrah manusia. Hanya saja cara kita menyampaikannya, ya, dari mana kita masuk dan bagaimana kita masuk untuk menanamkan nilai-nilai ini kepada orang tua kita misalnya. Nah, coba jangan terlalu tegang ataupun terlalu serius, santai tapi ya apa namanya, sungguhan. Ya, coba cerita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian akan terpancing sendiri fitrahnya, ya, untuk bertauhid. Ya, bahwasanya coba makan siapa yang kasih, ya. Ya, rezeki siapa yang beri, kan begitu ya.
Kemudian coba lihat, ya, coba diperkenalkan kepadanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kamu rasakan, kamu cicipi, melainkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Diperkenalkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ayah kita, istri kita, anak-anak kita, diri kita sendiri. Kalau kita ingin menasihati diri kita, coba perkenalkanlah kepada diri kita semua nikmat-nikmat Allah ini. Ya, kemudian dari situ ya kita akan ya mudah untuk ya menggerakkan ya diri kita, hati kita, ya semua pikiran kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyerahkan ibadah-ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian dia akan mudah memahami tauhid ini. Nah, orang kafir sendiri kalau dijelaskan pelajaran tauhid ini kepada mereka, mereka mengakuinya, tinggal ya terus menerus ditanamkan, ya boleh jadi mereka jadi masuk Islam, kan begitu ya. Nah, demikian. Nah, karena pada dasarnya manusia itu punya kecondongan kepada at-tauhid, dan nilai inilah, poin inilah yang harus kita ambil. Nah, demikian. Karena tidak ada yang mengajak manusia kepada tauhid kecuali dinul Islam. Nah, inilah keistimewaan Islam daripada agama-agama yang lainnya. Agama tauhid di atas muka bumi ini cuma satu, yaitu Islam. Selain itu mengajarkan ya kita katakan kesyirikan, mengajarkan penyembahan kepada ya makhluk, ya coba lihat ketika seorang itu sudah tertanam di dalam dirinya ya kehinaan orang yang menyembah kepada makhluk, ya dia akan menjauh dari hal itu. Ya, betapa hinanya orang yang menghambakan dirinya kepada makhluk, itu adalah perkara yang paling hina. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka ya, tadi coba lihat Nabi Ibrahim menanamkan kepada Lukman Al-Hakim menanamkan kepada anak-anaknya tentang hinanya tauhid. Hinanya syirik. La tusyrik billah fa inna syirka la dzulmun adzim. Kezaliman yang sangat besar. Itu seolah-olah orang yang berbuat syirik itu ya mensyukuri sesuatu yang tidak pantut untuk kita bersyukur kepadanya. Karena dia bukan apa-apa, dia tidak memberikan apa-apa. Ya, berhala, manusia, siapapun dia, dia tidak punya apa-apa dan tidak memberikan apa-apa. Lalu mengapa kita tunduk dan patuh kepadanya? Ya, merunduk dan hina di hadapannya. Sementara dia makhluk seperti kita. Nah, orang yang telah memahami nilai ini, ya dia akan menjauh dari syirik dan akan condong kepada tauhid. Itulah dia hanif, hunafa. Ya, inni khalaqtu ibadi hunafa. Nah, kita masuk berdakwah kepada manusia siapapun dia, apalagi di orang tua kita, anak kita, istri kita, dari pintu ini. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Namun demikian, ya tetap hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa pun jelasnya pelajaran tentang tauhid yang kita berikan, bahwa tidak ada lagi hal yang dapat ditolaknya ataupun perkara yang dapat diingkarinya, tetap hidayah itu ya terakhir itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Dia menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan dia memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak ada yang lebih jelas menjelaskan tentang tauhid kepada manusia selain Nabi. Bukankah demikian? Tapi demikian, tidak semua orang yang didakwahi Nabi itu masuk ke dalam Islam. Itu Nabi. Apalagi kita. Kartun dalam metode pendidikan anak menggunakan kaedah kartun, boleh Ustaz? Dalam animasi ya. Kalau boleh kartun yang macam mana? Ya, pada dasarnya untuk pelajaran anak-anak itu dibolehkan, ya dibolehkan, hanya saja dijauhi dari kesan-kesan yang negatif ya di dalamnya, seperti penggambaran yang tidak benar. Ya, misalnya ya kita katakan memperkenalkan adat istiadat orang kafir, nah itu tidak boleh. Maka dari itu boneka, ya boneka untuk perempuan itu dibolehkan, budak-budak perempuan itu dibolehkan, ya. Tapi tidak boleh boneka perempuan itu yang memperkenalkan adat istiadat orang kafir. Misalnya pakai baju yang membuka aurat, kan begitu ya. Jadi kalaupun diberi boneka, boneka yang Islami begitu, ya, yang menanamkan nilai-nilai Islam, bukan memperkenalkan adat-adat orang
orang kafir. Demikian juga film-film animasi, ya itu diperhatikan isinya ya, jangan memperkenalkan adat istiadat ataupun kebiasaan orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dihindari juga ya, hal-hal yang dapat menimbulkan kontroversi, misalnya menggambar kartun sahabat kan begitu ya, ya ataupun yang lainnya, ya, orang-orang soleh seperti para nabi. Karena kita tidak tahu gambaran yang sebenarnya, ya, tidak boleh mereka-reka kan begitu ya, mengada-ngada tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu apa hukum muzik dalam pendidikan anak-anak umur 2 tahun? Dan soalan kedua, bagaimana cara untuk merotan anak yang melakukan kesalahan? Apa? Merotan. Ya, yang pertama ya, ini tidak boleh pendekatan dengan musik itu tidak boleh. Ya, karena itu diharamkan dan itu dapat merusak akal ataupun fitrah anak itu. Ya. Karena ini adalah kita katakan senandung syaitan, itu dapat menjauhkannya dari Quran, ya, dapat menjauhkannya dari tilawah Al-Quran. Maka tidak boleh memperkenalkan semenjak dini kepada anak-anak itu tentang nasyid, apalagi music. Ya, nasyid saja enggak boleh, jangan, ya, jangan anak itu digemarkan dia mendengarkan nasyid. Ya. Sebaliknya, ya, dia digemarkan untuk mendengarkan dan membaca Al-Quran. Nah, demikian. Nah, kemudian yang kedua, merotan anak itu tidak dibolehkan. Tidak dibenarkan orang tua merotan anaknya, apapun alasannya. Ya, tidak dibenarkan untuk menjatuhkan hukuman. Secara Islam, menurut hukum Islam, anak itu baru boleh dipukul ketika dia sudah berusia 10 tahun. Itu pun karena meninggalkan sholat. Ya. Nah, jadi sebelum itu tidak boleh. Sebelum 10 tahun dia menginjak usia 10 tahun tidak boleh memukul, memberikan hukuman dalam bentuk pukulan. Kalau usia dia belum mencapai berapa tahun? 10 tahun. Ya, karena anak yang secara ilmu psikologi anak yang berusia di bawah 10 tahun itu dia belum mengerti, belum memahami kenapa dia dipukul. Dan kecenderungan dia akan memberontak. Dan karena dia belum memahami, nalarnya belum hidup lagi. Ya, akan tumbuh rasa dendam dalam dirinya. Karena dia belum mengerti kenapa dia dipukul. Ya, nah demikian. Maka Nabi mengatakan jangan dipukul. Suruh saja dia sholat. Walaupun misalnya sholat subuhnya jam 10 pagi kan itu sholat, yang penting dia kenal sholat itu, melatihnya. Janganlah kita berikan hukuman, nah, karena Nabi juga tidak membolehkan kita memberikan hukuman, biarkan dia. Nah, kalau sudah 10 tahun baru boleh dipukul. Sebelum 10 tahun untuk sholat saja dilarang diberi hukuman, ya berupa pukulan, apalagi yang lainnya. Enggak ada yang lebih penting daripada mengerjakan sholat, bukankah demikian? Ada yang lebih penting dari sholat? Enggak ada. Dan itu pun kalau anak itu meninggalkannya di bawah usia 10 tahun itu belum boleh dipukul, apalagi karena hal-hal lainnya yang tidak begitu penting, bahkan bukan perkara yang penting. Nah demikian ya, misalnya apa ya, dia misalnya ya melakukan kesalahan, misalnya dia enggak melaksanakan tugasnya, homeworknya misalnya dipukul, nah jangan ya, karena itu enggak begitu penting kan begitu ya. Nah demikian ya, beri hukuman, silakan beri hukuman dalam bentuk selain pukulan ya, seperti misalnya ya diberi tugas kan begitu ya, tambah tugasnya ya, itu silakan, tapi pukulan tidak boleh ya kalau dia belum berusia 10 tahun. Nah kemudian pukulan, walaupun dia sudah berusia 10 tahun dan kita boleh memukulnya, itu tidak boleh lebih dari 10 kali secara berturut-turut. 10 kali. Lebih dari itu tidak dibenarkan. Nah, karena Nabi juga mengatakan tidak boleh memberikan hukuman berupa pukulan lebih dari 10 kali selain daripada hukum-hukum hudud. Ya, nah demikian. Hukum hudud ya seperti misalnya ya minum khamar kan begitu ya. Nah, barulah boleh dia dipukul ya lebih daripada 10 kali. Wallahu a'lam bisawab. Ustaz, boleh tak kita memarahi anak kita? Nah ini entar telefon. Nah ini hadisnya ya.
Nabi mengatakan la yujladu fawqa ashri jaldat illa fi haddin min hududillah. Tidak boleh memukul lebih dari 10 kali kecuali pada hukuman had yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksimal 10 kali pukulan. Dan ini pun berlaku untuk orang dewasa dan mukallaf. Anak-anak yang belum baligh tidak boleh dilakukan hal ini. Ya. Nah, demikian. Dahulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat ke setiap kepala daerah, kepala wilayah, yaitu tidak boleh seorang guru menghukum lebih dari 3 kali. Karena hal itu menakutkan bagi anak, yaitu memukul lebih dari 3 kali. Wak puk wak gitu. Ya, lebih dari 3 kali enggak boleh karena itu menakutkan kan gitu ya bagi si anak. Bisa memberikan ketakutan, rasa takut kepada si anak. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan juga dihindari memukul dengan alat. Ya, pukulan yang ghairu mubarrih, ya, memukul istri ya sebagaimana disebutkan dalam ayat, ya, itu pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak memakai alat. Misalnya apa, Pak? Ditusuk ya dadanya ya dengan jari ya, bukan dengan sapu ya. Bukan dengan rotan juga. Atau ditepuk pahanya. Itu istri yang mukallaf dewasa, apalagi anak-anak. Ada sebagian orang yang menampar, menendang dia apa. Nah, itu tidak dibolehkan. Itu bukan cara yang Islami. Wah, anaknya nakal bandel. Sebenarnya yang nakal dan bandel bukan anaknya, orang tuanya yang lalai. Ya, itu aja masalahnya. Jadi janganlah ditimpakan anak itu jadikan kambing hitam. Wah, dasar anak nakal, dasar anak bandel, kan begitu ya. Selalu anak yang jadi kambing hitam, yang jadi pesakitan, yang salah, kan begitu ya. Orang tuanya enggak pernah salah. Orang tua tak pernah salah, kan gitu. Yang salah melulu anak-anak, kan gitu. Anak-anak itu tahu juga dia. Ya, terus-menerus jadi kambing hitam. Nah, jadi sasaran hukuman, kan begitu. Padahal yang salah orang tuanya. Ada lagi orang tua yang lebih konyol, jelas-jelas salah orang tuanya tapi yang dihukum anaknya. Nah, ini sangat-sangat tidak mendidik. Nah, kalaupun diberikan pukulan, itu pukulan bukan dengan alat, dengan rotan, dengan alat-alat ya, tongkat kan begitu ya, dengan sapu dipukul sambil berbirat-birat, itu bukan pendidikan Islam. Gak ada pendidikan Islam seperti itu, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Coba antum pernah dapatkan satu riwayat dari Nabi dan sahabat mereka memukuli anak-anak mereka sampai menakutkan seperti itu? Gak ada. Nabi itu penuh kelembutan dan kasih sayang kepada anak-anak. Anak-anak itu kalau dilembuti, lembut dia. Tapi kalau dikasari, kasar dia. Ya, nah, demikian. Kalau kita ya zalimi dia, dia akan dendam. Itu anak-anak, fitrahnya seperti itu. Ya, nah, demikian. Gak usahlah anak-anak, orang dewasa aja gitu kan gak mau dia. Kan begitu ya, apalagi anak-anak. Anak-anak itu juga manusia. Dan mereka bukanlah miniatur orang dewasa. Anak-anak ya anak-anak. Kalau mereka masih suka bermain, ya itulah dunia mereka. Ya, dunia anak-anak itu bermain. Maka Nabi membiarkan Al-Hasan, Al-Husain bermain-main. Kan begitu ya. Ya, Rasulullah juga bermain-main dengan anak-anak. Kan begitu. Jadi memang mereka, usia mereka itu usia bermain. Maka jangan ambil ya jatah main mereka, kesempatan bermain mereka. Kapan lagi mereka bermain-main kecuali ya pada masa kanak-kanak. Nah, demikian ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Sekiranya kita melihat dua ibu bapa kita melakukan syirik atau khurafat, adakah wajib kita menegur menggunakan tangan ataupun hanya sekadar nasihat? Ya, tentunya pertama ya kita harus menggunakan tangan. Di sini artinya mencegah secara langsung. Ya, misalnya ada benda-benda syirik yang ada padanya itu langsung disita, ya, diambil, ya, kemudian ya hendaknya disertai dengan penjelasan. Jangan hanya tindakan tanpa penjelasan, karena itu akan menimbulkan datanya. Kenapa diambil jimatnya atau apa namanya di sini sebut, rajahnya, penangkalnya? Dia tak paham. Ya, jadi dijelaskan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada seorang yang menggunakan kuningan. Ya, pada tangannya, pada lengannya. Ya, karena penyakit penyakit rematik, ya, penyakit tulang. Maka Nabi mengatakan inziha, lepaskan kalung itu, gelang itu. Ya, afwan, gelang itu.
Ya, seandainya engkau mati sementara benda itu masih ada di tubuhmu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Jadi harus dijelaskan, ya, disertai dengan penjelasan. Ya, nah itu dia. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Hudzaifah bin Yaman, dia mengambil benda-benda itu, benda-benda syirik itu, dan menjelaskan kepada yang bersangkutan bahwasanya ini ya akan mendatangkan kehinaan ya bagi mereka, tidak mendatangkan manfaat sedikit pun kepada mereka. Nah demikian ya. Nah ini sangat penting ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ya, dalam satu riwayat dari Imran bin Husain bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki di tangannya ada halqah. Halqah artinya gelang, min safar, dari safar, kemudian kuningan ya. Faqala ma hadhihi, Nabi bertanya apa ini. Jadi ini yang menunjukkan bahwasanya kita selaku kepala keluarga harus peka terhadap apa yang terjadi dan ada pada keluarga kita. Kalau istri misalnya pakai gelang ataupun pakai sesuatu yang mencurigakan, itu harus ditanya apa ini. Atau anak-anak kita pulang dari luar bawa benda-benda tertentu yang mencurigakan, harus ditanya, harus diinterogasi, apa ini, apa benda ini, apa barang ini. Maka dia pun mengatakan, minal wahina, aku kenakan gelang ini untuk menangkal penyakit wahina, penyakit tulang. Faqal, maka Nabi mengatakan kepadanya, inzi'ha, lepaskan itu. Fa'innaha la taziduka illa wahna, karena benda itu tidak akan menambah bagimu kecuali bertambah sakit, bertambah lemah. Fa'innaka law mutta wahya alaika ma'aflah ta'abadan, kalau seandainya kamu mati sementara benda itu masih ada pada dirimu, maka engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Engkau tidak akan bahagia, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Itu engkau akan celaka. Demikian juga dalam riwayat Ibnu Abi Hatim ya, dari Hudzaifah bin Yaman, bahwasanya dia melihat seorang laki-laki di tangannya ada khait, yaitu ada benang, minal humma, untuk mencegah penyakit panas. Faqata'ahu, lalu Hudzaifah memutus ya gelang itu ya, ataupun kalung gelang itu. Ya, kemudian beliau membacakan ayat menjelaskan kepadanya, "Wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan manusia ini beriman kepada Allah melainkan mereka mencampur adukannya dengan perbuatan syirik. Jadi itu dijelaskan kepadanya bahwa itu adalah perbuatan syirik, ya. Benda-benda yang dapat menyeret mereka kepada praktik-praktik syirik ataupun ya keyakinan-keyakinan syirik. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian. Tak marah, boleh enggak kita marah anak kita? Ya? Marah? Boleh memarahinya, boleh. Ya, tapi ya tentunya dengan marah itu jangan sampai menyeret kita kepada kedzaliman dan mengeluarkan kita dari adab-adab Islami, ya. Jadi boleh marah kepada anak-anak, ya, tentunya dengan cara yang benar. Seperti misalnya Nabi memarahi Al-Hasan bin Ali ketika dia makan zakat, ya, kurma dari harta zakat. Nabi marah kepadanya, tapi dengan cara, coba lihat, Nabi marah kepada anak-anak. Nabi mendekatinya, Nabi menghampirinya, kemudian menarik, mengambil kurma itu dari mulutnya, dan kemudian berkata kepadanya, "Tidakkah engkau tahu bahwasanya zakat itu tidak halal bagi keluarga kita, bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Jadi ya begitu dia. Jadi dicegah dari perbuatan yang salah, menjelaskan kepada anak-anak. Anak-anak itu juga mengerti. Jangan dianggap anak-anak itu tidak mengerti. Mengerti dia. Selama dia sudah masuk usia tamyiz, yaitu mengerti perkataan dan dapat menjawab pertanyaan. Kalau ditanya dia bisa menjawab, artinya dia sudah masuk kepada usia mumayyiz, maka dia mengerti pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan kepadanya. Maka ketika kita melarang anak atau marah kepada anak, jelaskan kenapa kita marah. Jangan marah-marah saja tanpa menjelaskan sebab-sebabnya. Ya, ini bapak marah karena kamu buat begini, 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 begitu. Jadi harus jelaskan kepada budak-budak ini, ya, kenapa kita marah, apa alasan kita marah. Nah demikian. Jadi bukan marah tanpa alasan atau marah yang membabi buta. Apalagi marah itu dapat menyeret kita kepada kezaliman. Misalnya apa? Kita pukuli anak itu, kan itu ya. Atau kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bijak, bahkan kata-kata yang tidak elok, tidak baik. Nah demikian. Misalnya ya kita katakan, kita sertai marah itu dengan doa yang buruk. Ya dasar anak nakal, anak begini begitu ya, budak enggak bisa diatur, enggak dapat diatur dan sebagainya.
Nah ini tidak baik, ya. Nah ini marah yang salah. Nah tapi kadang-kadang orang itu kalau sudah marah hilang kendali. Jarang orang yang marah itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanyakan manusia itu tidak dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Nah hanya orang yang kuatlah yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Nabi mengatakan laisa syadid bisur'ah walakin asyadid may yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam bergulat, tapi orang kuat itu adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Maka Nabi berpesan kepada umatnya, kepada seorang yang datang kepadanya minta nasihat, jangan marah. Jangan marah, karena jarang orang yang punya kekuatan dapat menahan dirinya dari marah atau dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Apalagi yang dimarahi itu adalah anak, seorang budak, bocah kecil yang pasti tidak akan melawan. Nah, kalau kepada orang yang sebaya dengan dia, mungkin dia pikir-pikir mau marah-marah, kan begitu ya. Tapi kalau anak-anak biasanya tidak terkendali lagi itu. Apalagi orang dewasa, kan begitu ya, orang tua kepada anak. Maka ya, janganlah mengobral amarah kepada anak-anak. Nanti anak-anak itu tidak lagi takut kepada kita. Ya, jadikanlah marah itu di dalam pendidikan itu seperti garam pada masakan. Tahu garam? Garam pada masakan. Ya. Bagaimana? Banyak atau sedikit? Kalau enggak ada garam, hambar dia. Kebanyakan garam enggak bisa dimakan, enggak dapat dimakan juga makanan itu, masakan itu. Jadi harus tepat ukurannya. Nah kalau tidak tepat, maka anak itu ya enggak takut lagi dia dengan kemarahan kita. Bahkan dia akrab dengan kemarahan orang tuanya. Orang tuanya marah-marah dia senyum saja, kan begitu. Atau pura-pura takut dia. Padahal dalam hatinya enggak takut sama sekali dengan kemarahan ayahnya. Karena marah itu sudah tidak efektif lagi. Sudah tidak ditakuti lagi oleh si anak. Ya, anak sudah terbiasa dengan ya kemarahan orang tuanya. Ya, anak ini sudah biasa ya dengan kemarahan orang tuanya, hingga dia sudah kebal tuh ya. Nah. Jadi jadikanlah marah kita itu di dalam pendidikan seperti garam pada masakan ataupun garam pada adonan. Nah demikian. Kalau tepat ukurannya maka akan membuat adonan itu atau masakan itu menjadi enak. Kalau enggak ada hambar. Berlebihan tidak akan dapat kita makan, dibuang. Wallahu a'lam bishawab. Setiap sekolah anak-anak. Ya. Ini kalau di sekolah biasa ni dia punya silibus dalam pendidikan Islam terutamanya untuk anak-anak ni dia tidak sesuai sunnah. Jadi macam mana Ustaz pilihan kita untuk menyekolahkan anak-anak, terutama sekolah peringkat awal? Ya. Yang jadi pertanyaan adalah adakah sekolah yang berbasis salaf atau akidah yang benar? Ada tak? Sekolah dasar, sekolah apa nama tadi? Awal? Sekolah rendah. Sekolah rendah adalah ada tidak di sini yang berbasis salaf atau mengajarkan akidah yang benar? Tak ada perlu diadakan. Kalau tak boleh diadakan itu hukumnya darurat, kan begitu ya. Artinya anak-anak ini juga memerlukan pendidikan, lembaga pendidikan yang berbasis akidah yang benar atau berbasis salaf tidak ada misalnya ya, dan tidak dapat diadakan juga. Maka kewajiban orang tua adalah menyertai pendidikan anaknya. Ya, yaitu sekuat tenaga orang tua harus dapat menetralisir atau membersihkan racun-racun yang didapat oleh anak ini di sekolah-sekolah tersebut. Maka harus dikawal budak-budak ini. Apa yang didapat di sekolah, jangan dibiarkan. Karena kita tahu bahwa sekolahnya ini tidak steril. Ya kan? Tidak steril dan banyak sampah dan kotoran. Banyak racun-racun yang ya tanpa sengaja masuk ke anak ini. Anak ini enggak sekolah juga enggak mungkin, kan begitu ya. Dia harus sekolah. Nah, maka harus disertai, dikawal anak-anak ini, budak-budak ini. Ya. Nah, demikian. Jadi di sini peran orang tua harus
wajib untuk ya diperlukan, sangat diperlukan. Ya, wajib langsung turun tangan untuk mengawal pendidikan anak-anaknya di sekolah-sekolah seperti ini. Kalau tidak, maka racun-racun pada anak ini akan semakin hari semakin banyak, semakin bertumpuk sehingga mengkristal. Ya, mengkristal tahu ya, membeku, memadat dia, dan akhirnya susah untuk dirobah ataupun diperbaiki. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, bila sekolah rendah, nanti mungkin apa guru dia di sekolah ajar yang tidak sesuai salah, kemudian kita balik kita ajar yang betul balik. Tapi nanti timbul masalah yang sangat besar bila sampai waktu peperiksaan. Sekolah selalunya ada peperiksaan untuk jawab soalan peperiksaan, contohnya dalam kertas pendidikan Islam. Jawapan peperiksaan tu mesti sesuai dengan soalan yang diberikan oleh pihak sekolah. Jadi boleh ke kita suruh anak kita jawab ikut silibus tu ataupun jawab tetap mengikut contoh bab solat contohnya. Kan berbeza solat sesuai manhaj salaf dengan solat yang diajarkan di sekolah. Jadi macam mana tu Ustaz? Dalam bab kalau khusus peperiksaan. Nanti kalau tak lulus dia tak boleh dapat markah tinggi Ustaz. Ya, ya sekarang apakah dengan menjawab secara salah itu dia tidak lulus atau markahnya saja yang kurang? Kalau hanya markahnya saja yang kurang, tak mengapa dia jawab salah. Tapi benar, hakikatnya benar gitu. Tapi menurut apa namanya pelajaran di sekolahnya salah, kan begitu ya. Misalnya lah saya sebagai contoh, timbul pertanyaan di ujian apa pemeriksaan. Ya, misalnya tentang di mana Allah, kan begitu ya. Ya, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Kemudian anak ini jawab di atas arasy, sementara jawabannya di mana-mana. Ya enggak mengapa. Kan cuma satu soal saja yang salah. Yang lainnya kan benar. Markah kurang-kurang sikit, ya nomor corot pun tak mengapa, yang penting lulus, kan begitu. Nomor corot atau nomor akhir. Ya enggak perlu dia mengejar ya kedudukan ataupun ranking ya yang tinggi. Itu tak perlu lah. Ya, itu bukan tujuan dia sekolah. Nah, demikian. Karena dia juga sekolah di situ darurat kan begitu. Kalau tak ada, iya, ya bagus ya bikin sekolah sendiri. Bikin kurikulum apa pelajaran buat pelajaran sendiri kan begitu. Iya. Iya. Namanya siapa? Acara mana Nasaruddin? Nazaruddin. Nasaruddin. Ah. Nama dia tak Yudin, tapi yang tanya kata keluarga pun dah bagi nama tak Yudin. Ah. Jadi dia tak suka nama. Iya. Tak boleh. Ya nama tinggal nama. Nama dah boleh berubah. Ya. Ada nama di sijil. Ya. Ada nama yang aktif yang digunakan, ya disunahkan untuk mengganti nama yang berkonotasi dan memiliki makna yang negatif dan mengelirukan. Misalnya seorang yang namanya Harbun perang kan gitu ya, ya digantilah menjadi apa namanya Salim gitu ya, damai kan begitu. Perang kan ganti jadi damai kan gitu. Nah jadi mengganti nama-nama yang buruk itu adalah dianjurkan. Ya,
Dan kalau ya kita katakan tidak memungkinkan menggantinya ya secara tertulis ya disijil dan lain sebagainya, maka dalam penggunaan sehari-hari nama yang aktif yang digunakan itu nama yang baik. Ya, nah demikian. Nah, kemudian mengganti nama-nama yang ya yang haram wajib hukumnya. Misalnya seorang namanya iblis, wajib digantinya kan begitu ya. Mungkin orang tuanya enggak tahu. Karena ada seorang penceramah mengatakan iblis rahimahullah. Dia enggak tahu iblis siapa. Jadi yang iblis rahimahullah ini gitu. Jadi diganti nama-nama yang berkonotasi haram diganti. Yang haram ya. Enggak boleh dia kasih nama seperti itu. Ya, nama orang-orang yang dijelaskan sebagai penghuni neraka. Nah, namanya diganti. Misalnya seorang yang menamakan dirinya Firaun, ya Jahannam misalnya, ya, diganti nama-nama yang berkonotasi haram ini. Ya, nah diganti. Atau seorang yang memakai nama Lafzul Jalalah Allah kan gitu ya, harus wajib diganti, wajib, ini yang wajib. Nah ada yang dianjurkan ya, seperti misalnya nama-nama yang tidak punya makna, ini yang dianjurkan untuk diganti, dianjurkan untuk diganti. Nah untuk nama yang wajib diganti, maka dia harus berusaha untuk menggantinya semuanya, baik di sijil maupun di dalam panggilan sehari-hari. Gak mungkin dia dipanggil iblis, iblis gitu ya. ataupun dalam tulisan ya, ngisi borang ya diisi apa iblis kan gitu ya, nggak boleh, dia harus ganti itu baik secara tertulis maupun secara panggilan sehari-harinya ya, itu yang wajib. Adapun yang dianjurkan ya, seperti misalnya dia punya nama yang tidak ada artinya ya, namanya siapa, namanya Bambang kan gitu ya, Bambang ah itu nggak ada artinya kan tuh, digantilah. Nah, boleh diganti, dianjurkan untuk diganti dengan nama yang baik ya, nama yang bagus ya. Misalnya saya gantilah Abdul Rahman, Abdullah kan boleh. Ya, dalam panggilan sehari-hari ya dia boleh menggantinya. Ya, dan dalam sijil atau dalam tulisan boleh dia ganti dan boleh juga dia tetap menggunakan nama itu sebagai nama pemberian orang tuanya ya. Nah, karena sebagian ya orang itu ada yang namanya aneh. Susah kan betah apa artinya kan begitu ya, enggak ada artinya. Ya, kurang baguslah sebagai sebutan. Ya ganti dengan yang lain. Tapi di dalam sijilnya ya kalau ngisi borang ya masih nama itu juga dia pakai. Itu tak mengapa. Karena dia tidak berkonotasi haram ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Al-Syana Syalbani dia tambahkan Muhammad. Muhammad Nasiruddin. Awalnya Nasiruddin saja. Kemudian ditambah Muhammad Nasiruddin kan begitu. Nah, dan itu bisa dirubah, boleh dirubah, disijil dan sebagainya. Enggak, itu yang tertulis ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu masalah ganti mengganti nama, tukar menukar nama. Apalah arti sebuah nama kata orang. Tidak salah, nama itu punya arti. Salah itu. Ya, nama punya arti. Oleh karena itu ada etika di dalam Islam dalam memberikan nama, bukan sekedar sesuatu tanpa arti. Maka ketika kita punya anak, kita juga harus merancang nama yang bagus ya untuk anak kita, yang berisi tafaul, itu harapan untuk baik kan begitu ya. Nah demikian ya, seperti nama-nama para nabi, nama-nama orang soleh ya, berharap baik, yaitu apa, dia seperti orang yang memiliki nama itu. Ya kan? Wah, namanya apa? Bilal. Ya supaya dia dapat seperti Bilal ya kan? Berkhidmat untuk nabi, untuk sunnah, kan begitu. Ya seperti itu. Umar, wah supaya tegas. Ya kan? Seperti Umar. Ali supaya bijaksana seperti Ali. Ya, namanya Utsman supaya bisa dapat santun seperti Utsman dan ya tafaul namanya. Berharap baik dari nama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian saja ikhwan fillah ya, kajian kita ataupun pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ya sedikit yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika.